Nama saya Muhammad Zuri bin Bacok. Saya adalah guru di Sekolah Seni Malaysia Johor. Saya mengajar pendidikan muzik untuk tingkatan 2. Pada hari ini saya akan mengajar satu topik iaitu dalam tema persepsi estetik. Topiknya adalah harmoni, di mana saya akan fokuskan pada binaan triad, pergerakan triad dan juga cara membina triad dengan cara yang betul. Jadi yang pertama sekali saya akan mulakan dengan satu paparan video di mana pelajar akan melihat video dan cuba menilai apa yang ada dalam video tersebut. Sebelum kita pergi kepada topik yang saya ingin ajar hari ini, okay, yang pertama sekali saya minta pinjamkan telinga anda semua, okay, sebab ada satu paparan video dekat depan. Saya nak awak dengar dan melihat apakah video yang saya berikan. Okey, tolong nilai dari segi persepsi estetiknya. Apakah video yang cuba saya paparkan di hadapan? Okey, pinjamkan telinga dan mata anda semua. Boleh? Okey, sila dengar. Anda dah lihat visual dekat depan, satu video. Okey, yang pertama saya minta seorang daripada pelajar yang ada di hadapan cuba ulaskan mengenai video yang telah saya paparkan di hadapan. Saya minta Haikal, apa yang awak lihat di hadapan awak ni, apa yang awak tahu, apa yang awak faham tentang video yang saya cuba paparkan di hadapan? Mengikut kefahaman saya, video itu ini menunjukkan permainan ensemble orkestra. Okey, baik. Bagus, Haikal. Beri tepukan kepada Haikal. Okey, apa yang kita lihat di hadapan ni adalah satu kumpulan orkestra di mana rata-rata yang ada kat sini kalau tengok awak juga bersama abang-abang tingkatan 3, 4 dan 5 dan dipimpin oleh saya sendiri sebagai konduktor. Okey, ini video yang saya tunjukkan ni masa sesi rakaman pada tahun lepas malam untuk malam gala kesenian. Okey, tetapi kita akan pergi lebih mendalam bagaimana orkestra dimainkan, okey, apa elemen-elemen yang berada di dalam, yang terdapat di dalam orkestra itu sendiri. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang baru, iaitu harmoni. Apa itu harmoni? Kita tengok yang pertama. Harmoni adalah kita boleh kaitkan dengan ketenteraman, aman damai, tenang, indah, kesefahaman dan pelbagai lagi berkaitan dengan benda yang baik-baik. Itu adalah harmoni. Tetapi harmoni yang ada di hadapan ni bukan harmoni yang untuk sukatan dalam pelajaran muzik kita. Tetapi ianya ada hubung kait. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada masuk harmoni di dalam pendidikan muzik. Baiklah, yang pertama, harmoni digunakan dalam setiap bidang kerja muzik seperti penulisan, ciptaan, permainan dan semua aspek yang melibatkan muzik. Maksudnya bila sebut harmoni je dalam satu konsep konsert dan juga apa juga berkaitan dengan muzik mesti ada harmoni. Yang seterusnya, harmoni juga adalah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan atau dimainkan secara serentak ataupun bersama. Maksudnya di sini kita gabungkan pelbagai notes dan ianya akan membentuk satu harmoni. Boleh faham? Boleh. Okey, baiklah. Yang seterusnya, gabungan ini membentuk satu istilah yang kita panggil triad ataupun chord. Untuk pengetahuan semua, kegunaan triad adalah untuk mengiringi melodi. Apa itu melodi? Okey, melodi adalah satu bentuk pergerakan bunyi, okey, yang telah disusun seperti penyanyi nyanyi la 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 la, itu adalah melodi yang telah dibentuk. Tapi kita belajar muzik secara formal, kita akan tulis
apa yang telah dinyanyikan. Itu kita panggil melodi, okey. Jadi dah dalam topik hari ini kita akan fokuskan pada pembentukan triad ataupun chord dalam tonik, pergerakan triad atau chord, dan juga kita aplikasikan harmoni dalam subjek pendidikan muzik. Kita akan fokus pada macam mana pembentukan triad tu. Sebelum tu saya nak tanya kepada Irfan, apakah perbezaan note dan juga chord? Bagi pendapat saya, note tu adalah satu key pada keyboard dan chord tu adalah gabungan dua note atau lebih yang dimakan serentak. Okey, pun bagus. Terima kasih Irfan. Irfan tadi bagi tahu note adalah satu. Okey. Chord ataupun triad adalah gabungan dua note ataupun lebih. Maksudnya di sini, contoh kita ambil satu alat muzik, keyboard ataupun piano. Okey, ini adalah note sebab satu je setakat. Okey, adalah ini adalah note F. Tetapi pada masa sama saya bentuk satu chord iaitu F major. Boleh? Okey, kalau boleh kita cuba. Bila saya tekan kekunci pada keyboard di hadapan, awak cuba teka mana yang chord, mana yang notes. Okey, pejamkan mata. Gunakan fokus pada telinga sepenuhnya Okey, yang pertama. Chord, betul? Siapa jawab note? Ada? Tak ada Yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, yang terakhir. Chord. Sebab apa chord? Okey, bagus. Jadi, buka mata. Okey. Kita dah pergi, kita dah cuba identifikasi yang mana satu chord, yang mana satu note. Okey? Jadi saya simpulkan dekat sini bahawa gabungan note-note yang berada pada alat muzik, kita akan panggil dia chord ataupun triad. Triad itu sendiri dipinjam daripada perkataan tree yang bermaksud tiga. Apa yang saya nampak bila saya suruh pelajar pejam mata, saya panggil pembelajaran menggunakan deria telinga 100%. Kadang-kadang kita lihat pelajar ni bila buka mata kita suruh dengar, dia akan menggunakan mungkin 50% pendengaran dan 50% penglihatan. Jadi untuk dia, untuk pelajar lebih tertumpu, untuk menajamkan pendengaran tu sendiri, pelajar memang kena pejam mata sebab dia akan gunakan satu deria je. Kita akan mulakan pembelajaran yang pertama berkenaan dengan binaan chord ataupun triad. Macam mana ianya terbentuk, okey? Kita akan lihat di hadapan. Chord ataupun triad, kita akan fokus pada pembelajaran yang asas iaitu tonik. Apa itu chord tonik? Yang pertama, ia mengandungi tiga note, iaitu note pertama, note ketiga dan note kelima. Okey, di hadapan anda, apa yang anda lihat sekarang adalah contoh papan keyboard. Okey, kita tengok yang pertama saya bagi contoh. Contoh dalam scale C major. Note yang dipilih adalah C, E dan juga G untuk membentuk triad tonic C major. Okey, cuba kita lihat dekat hadapan ni. Apa yang dimasukkan dengan apa yang saya bagi tahu tu Okey. Kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita ambil scale C major mengikut turutan C, D, E, F, G, A, B dan C. Apa maksud saya 1, 3 dan 5 adalah kita ambil daripada 1, 3 dan juga 5. Okey, kita ambil setiap note ni. So kita ambil yang pertama C, E dan G. Okey, apa itu C, E dan G ni, apa kita panggil? Okey, inilah kita panggil chord ataupun triad. Faham? Sebab apa? Sebab apa saya panggil chord ni? Ya, sebab lebih daripada satu. Bagus. Okey. Ini contohnya adalah untuk C major. Seterusnya kita tengok di hadapan awak. Ini adalah penulisan dalam skor. Okey. Jadi yang pertama tengok sini. Penulisan untuk C major. C, E, G. Nampak? Yang kedua, D minor. D, F, A. Okey, cuba sebut. Kita sebut laju sikit. Okey, E major. E, F major. F, A, C.
G major? Ah, GC, siapa sebut GC? Okey, kalau sebut GC, GC tu maksudnya C tu adalah note yang keberapa? G, A, B, C. C tu note keberapa? Boleh guna? Tak boleh. Untuk triad tonic tak boleh sebab kita fokus pada 1, 3 dan 5. Okey, seterusnya A minor. A, C, E. A, C dan E. Seterusnya semasa langkah pertama saya akan terangkan berkenaan dengan harmoni, maksud dan juga definisi harmoni itu sendiri. Kemudian saya akan cuba kaitkan apa elemen yang berada dalam harmoni secara teori, dan pelajar akan belajar cara membina bagaimana kita aplikasikan setiap chord yang ada di hadapan. Okey, yang pertama, sila lihat nota yang telah saya berikan. Okey, kita lihat latihan 1. Arahannya tuliskan chord tonik yang betul mengikut tanda nada. Murid-murid boleh menggunakan kaedah tanda nada ataupun jedah untuk mendapatkan tanda kromat yang betul. Jadi, sila lengkapkan soalan daripada A sehingga F. Saya beri masa 10 minit untuk anda lengkapkan. Pastikan tanda kromatnya betul, tanda nada yang awak isi tu. Kita akan pergi pada soalan yang telah anda jawab. Kita bincangkan. Okey, yang pertama saya nak tanya Dura dulu. Kita akan pergi kepada soalan C, iaitu soalan aras tinggi atau kita dah dikenali sebagai kebat. Okey, soalan yang C. Semua lihat soalan C. Nyatakan chord E major. Apakah binaan chord triad tonic untuk E major? Jawapan bagi soalan C adalah note pertama E, note ketiga G sharp dan note kelima B. Betul tak? G sharp ke G? G sharp. G sharp, sebab dalam tanda nada E major terdapatnya G sharp. Okey. Tengok dekat depan . Tadi Dura telah menjawab jawapan C adalah E major. Sebab apa E major? Dalam jedah yang kita pelajari pada minggu lepas, okey, E major adalah 4 semi tone. Major 4 semi tone. Okey, kalau minor, berapa semitone? 3. Okey, 3 semitone. Okey, kenapa Dura meletakkan G sharp? Sebabnya kita nak triad tu berbentuk E major. Jadi kita akan kira 4 semitone daripada E. Okey, cuba kita kira. 1, 2, 3 dan 4. So, langkah keempat 4 semitone adalah G sharp. Bukan G sebab ada 4 semitone. Okey. Akan tetapi, jika Dura menjawab E minor berapa semitone? 3 semitone. Kita akan buat pergerakan 3 semitone, 3 kali langkah atau 3 semitone. 1, 2, 3. Dan jawapannya adalah? G. E, G, B adalah E minor. Okey. Manakala E, G sharp dan B adalah E major. Faham? Jelas? Okey, seterusnya kita ambil lagi satu soalan aras sederhana. Soalan yang terakhir, A minor. Cuba Azrina bagi saya jawapan untuk A minor. Chord A minor, apakah triadnya? Jawapan bagi soalan F, note pertama ialah A, note ketiga ialah C dan note kelima ialah E. Betul, A, C, E. Kenapa bukan C sharp? Sebab minor. Minor berapa semitone? 3. Jelas? Jelas. Okey. Di hadapan ni kita tengok. Semua pembentukan chord dan sila semak semula jawapan tu adalah benar atau tidak. Okey. C major, C, E, G. D minor, D, F, A.
E major, tadi yang Dura jawab E, G sharp dan B. F major, F, A dan C. G major, G, B dan D. Dan soalan yang terakhir tadi A minor, A, C dan E. Baiklah, semua dah faham dengan pembentukan kod di hadapan? Apabila pelajar menjawab, saya akan tekankan kepada soalan yang aras tinggi. Sebab dekat soalan tu saya ada letak soalan yang aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okay, jadi saya fokus pada soalan aras tinggi yang berkenaan dengan kod yang menggunakan tanda nada. Contohnya E major. E major mesti ada E, G sharp dan B. Okay, saya akan tekankan di situ dan semua pelajar akan menyimak kertas soalan dan jawapan tersebut. Okay. Apabila semua jawapan telah diisi, telah betul, saya akan paparkan di skrin melalui projektor setiap jawapan itu. Dan pelajar menyimak sekali lagi jawapan yang ada di hadapan saya.